Moms, bakso menjadi makanan kesukaan sebagian orang. Namun si kecil yang tengah menjalani masa MPASI tak bisa diberikan sembarang bakso ya, Moms. Panganan yang masuk ke dalam perutnya harus sehat dan bernutrisi. Bakso ayam rambutan dapat menjadi pilihan Moms untuk MPASI si kecil. Bagaimana ya cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis yuk, Moms. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Cara membuatnya gampang dan mudah loh, Moms. Pertama, Moms harus menyiapkan dulu bahan-bahannya, yakni 200 gram daging ayam giling, 500 gram udang, 20 gram soun yang telah direndam yang dipotong-potong, 2 buah jamur kuping yang telah direndam dan dicincang kecil, 85 gram wortel yang telah dipotong halus, 1 siung daun bawang yang telah dipotong, 1 siung bawang putih yang telah dicincang, 1 siung bawang merah yang telah digoreng, 1/4 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh minyak wijen, 15 gram putih telur. Kemudian setelah semua bahan siap, masukkan semua bahan ke dalam wadah. Aduk secara merata ya, Moms. Kemudian panaskan air dengan api sedang. Lalu bulat-bulatkan bakso menggunakan sendok dan masukkan langsung ke air panas tadi. Masak hingga matang. Moms dapat menyajikan olahan ini bersama dengan sayuran seperti wortel, seledri, dan tambahan bahan lain seperti tahu putih. Dijamin si kecil makan dengan lahap. Selamat mencoba!